Kita lihat banget cuma dipasang karena seorang hero dan langsung ada. Oh my god, Dragon telah dikeluarkan. BDS ke arah belakang. Sama personal pompa. Langsung berhasil mendapat satu poin tambah. Tapi double kill. Looking for triple kill. Langsung ada ejector karena seorang Harith. Dan triple kill. Looking for Maniac. Berhasil bisa diamankan. Bisa savage. Bisa savage. Ini kita lihat. Langsung Maniac. Looking for savage. Apakah savage pertama? Savage! Berhenti. Akhirnya udah aku bilang dia hanya butuh bersama dengan teman-temannya. Kedua juga bakal diamankan lagi di tim fight sebelumnya. Momennya, ini momennya meter, harusnya. Yes. Karena sudah 5 orang dan bahkan dari Ancelotti sudah dapat timpang cheer yang didapatkan dari seorang Valirnya. Dan langsung semua inverter turret-nya mungkin akan diamankan. Tinggal satu inverter turret dari bawahnya. One-one-nya tidak flicker dan langsung double kill. Looking for triple kill. Apakah Maniac di sini? Lihat triple kill saja harusnya. Dan oh, lihat langsung wipe out dan ini bencana. Dan kita akan melihat kira-kira di semifinal kedua siapa yang akan langsung mengamankan posisinya untuk menuju. Berarti kita bakal bahas bracket final lebih lama ya. Itu ya kuat shadownya ya. Tapi kali ini kita lihat X-Ray bakal coba dicicil sedikit demi sedikit. Tapi bakal coba dipasang ke bahan varian. Udah satu shadow killnya aku dan ternyata langsung ke arah dua player dari Bad Kapo dan juga X-Ray. Ternyata berarti harus tumpak. Lagi dan lagi Kingsman berhasil mendapatkan satu buah poin tambahan. Tapi ternyata di sini Torapart Memory tidak berhasil mendapatkan apapun. Bung Cornel, One Last Hit masih coba dipaksa. Kel masih ada rumput. Jauh karena lawannya adalah Hyper Carry Yixunxin Marksman. Oh yang dilempar Luyinya. Unstoppable Force. Langsung diamankan begitu saja. Baxianya agak sedikit telat untuk nge-backupnya. Tapi di sini dari Kelnya udah sekarat. Dia butuh rumput. Dia butuh asupan rumput. Dan ejector lagi. Diajar lagi. Tidak ditabrakkan. Seri Torrent. Yang sangat amat cantik. Dan langsung dipuncul oleh Story of Kel dari Hilda Yawalai. Ya Story of Kel bagus banget. Pertukaran cukup adil. Tapi dua Cordera top lane.